marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kulihat salibku.
disebutkan dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Kita responi berita anugerah ini dengan menyanyikan lengkap dengan jemaat 281 bait 1 sampai 3. Tiap orang harus tahu. Yeah.